yuk satu kayaknya masih lemes kue. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti di hari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Petani dan Penjual Durian, Penjual Madu Bunga Randu dan Penjual Bungin Pruning tanpa merek asal Pati, Jawa Tengah. Pada pagi hari ini kita lagi mengambil apa bonsai serut atau bonsai Jawa ya. Jadi serut ini kita ambil di desa Karangsondo, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati ya teman-teman, di rumahnya Kang Mul. Jadi Kang Mul ini adalah pembudidaya bonsai atau penghobi bonsai. Jadi setelah apa di karantina, jadi banyak orang yang mencari di sini. Ini lingkarnya 130 cm ya, lumayan besar ya untuk ukuran pun serut ya. Dan ini yang satunya lagi di depan rumah ini juga kita ambil nantinya. Ini nggak terlalu besar, cuma sudah dibentuk sama Kang Mul dan sudah dikarantina selama 1 tahun. Jadi sangat aman untuk kita bawa ke durian kita. Jadi ini nanti kita pasang ke kanan apa sebelah kanan dan sebelah kiri di depan rumah Joglo teman-teman. Jadi kita mau angkat, kita pasang tali, nanti kita ikat di batangnya supaya saat kita angkat tanah tidak retak atau tidak pecah. Jadi kalau pecah ya itu pun serutnya bisa stres kan. Jadi kita posisikan talinya nanti ke pasang, nanti tinggal mobil pickupnya kita mundur, nanti kita tinggal dorong ke atas. Ya, ya. Sampai kita angkat orang itu kerja di kata sama Kang Mul langsung dari kerja. Jadi untuk bonsai serut seperti ini itu lumayan susah ya, kalau kita bisa cari di lahan belum tentu kita bisa merawat sampai tumbuh seperti ini. Jadi biasanya kita ngambil di lahan juga biayanya nggak sedikit, resikonya juga paling kemungkinan hidup itu 50%. Jadi biaya ngangkatnya, mikul itu kadang juga maka biaya yang tidak sedikit, karena apa serut itu rata-rata di tebing-tebing ya. Kalau untuk pulai sendiri memang kita perlu di lahan langsung, karena pulai itu sangat mudah. Jadi asal kita akar seratnya masih tersisa, kita suruh pakai apa itu plastik, nanti selang 2 minggu 1 bulan sudah mulai proses. Jadi kita pakai kren manual ya. Jadi kita tadi cari kren manual untuk mengangkat ini. Kalau diangkat dengan tenaga manusia bisa 10 orang nggak bakalan keangkat ini. Karena tangannya itu sudah merekat di situ. Itu enggak, tadinya Kang Mul mau semprotin itu diambil itu, tapi nanti biasanya apa susah juga, nanti bisa rontok. Jadi kalau kita angkat sekalian tanahnya kita harus cari kren gitu. Maksudnya saya carikan ini murah, sewanya 1 hari itu 100.000. Siapa ini? Kang Mul.
Patahkan kayu agar lebih mudah naiknya, dorongnya lebih ringan. Ya betul ya, mulai. Pak, ya NSD. Ini NSD. Orang sana NSD. Orang kau ubah nama. Memang kalau model kayak apa bunse atau serut itu seperti kayaknya kita beli batu latih tidak ada patokan harga. Jadi kalau kita sebenarnya itu tinggal apa biaya atau tidak. Kita itu tambah dari kita dari biayanya ada Akhirnya lepas juga ini. Jadi kemarin kita kesini beberapa kali katanya katanya 8 juta terus jadi 20 akhirnya jadi 5 juta. Kemarin timnya Dangun juga katanya sayang udah di sini tahunan gitu. Yang lainnya katanya udah terjual tinggal yang juga ini yang besar. Dia nyari udah kesusahan ya. Katanya sudah susah dan sudah susah tinggal di tempat-tempat yang sulit gitu. Kalau yang apa, ini diameternya 30 lebih, yang militannya 130 ini hanya tempatnya susah, baru ngeluarin aja bisa habis 3-4 juta katanya, untuk itu kita harus hati-hati dengan kita ikatnya. Kita bawa langsung di rumah suku itu, nanti buat kita tanam di kanan kiri rumah suku itu. Ini tidak apa kesehatan.
pastikan kita pastikan aman kalau kita bawa berangkat menuju rumah suku. Nah, kita sudah sampai di rumah suku. Dan saat diturunkan nanti sudah langsung di tempat yang bagus buat kita rencanakan sementara. Ini juga ada paling murah. Ini mari kita beli 425 itu dapat dua. Dua 450. Satunya itu 125. Ini kita akan dengan satu yang besar ini lalu membuat kita melihat satu lagi tapi dihitung 1 juta jadi dua ini hanya 5 juta tapi kejaminan pokoknya kalau sampai mati itu selalu dibagi. Enak beli jadi seperti ini tanpa sabar. Kemarin kita sempat bermuter di toko bunga itu, tanaman bunga itu yang cukup di sini aja mintanya 4 juta waktu itu. Kita cari di bunga ya. Jadi kita harus siapkan parameter apa kita harus berpikir kemudian pun kalau apa kita harus diangkat ada katanya ada yang putus kita juga
terik matahari langsung juga risiko. Jadi kita harus siapkan palanya. Jadi tadi kita kasih pembatas, kita urus pakai tanah, kita siram. Jadi tadi karungnya juga kita sedek-sedek aja. Jadi setelah tumbuh bersih dari karungnya di panggung, lihat dari atas itu tidak kelihatan karungnya biar cantik. Terus bawah daripada bawahnya seperti ini tidak kita pondasi dulu, itu cuma langsung lebar di tanah supaya akarnya bisa menembus ke bawah nantinya. Terima kasih pembatas pondasi nanti. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.